Dodi Sudrajat akan laporkan Fuji ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Begini kata Faisal. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Perseteruan Dodi Sudrajat dan Faisal kian memanas. Terbaru, Dodi ingin melaporkan Putri Faisal, Fuji, atas dugaan UU ITE. Terkait itu, ayah Bibi Andriansyah menanggapi ancaman tersebut. Dikutip dari YouTube, Faisal menilai tak ada yang salah dalam video yang diunggah Fuji. Selain itu, menurut Faisal, putrinya sama sekali tidak menyebut nama Dodi dalam video tersebut. Faisal juga merasa tak perlu ada yang ditakutkan. Sebab keluarganya tidak melakukan tindak kejahatan kepada siapapun. Diketahui sebelumnya, Dodi sempat menggelar konferensi pers. Dodi sempat mengungkapkan kekecewaannya atas beredarnya video Fuji yang menakuti Gala Sky dengan kalimat awas ada dodot. Ia menilai keberadaan video itu sangat keterlaluan. Oleh karena itulah, Dodi bersama kuasa hukumnya Sunan Kalijaga berniat melaporkan adik Bibi Andriansyah itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.